Ya jadi kalau ada teman, ya dijaga. Dimaklumi kekurangannya. Makanya para apa salaf mengatakan kalau temanmu itu berbuat salah, carilah darinya sab'ina udhran. Cari 70 alasan supaya kamu bisa benarkan kesalahannya. Bukan benarkan salahnya jadi benar, tidak. Supaya kamu bisa memberi udzur kenapa dia berbuat salah. Kalau tidak dapat, katakan ada udzurnya tapi saya tidak tahu. Ya jangan dibalik. Ya jangan dibalik. Tidak dicari udzurnya, langsung disalahkan. Ya makanya kaum muslimin itu disuruh apa? Selalu husnudzon. Itulah tadi, husnudzon itu selalu mencari udzur. Supaya hidup itu nyaman. Karena kalau kita ini tahu kesalahan, kalau kita punya iman, itu hati kita sakit kalau ditahu kesalahan. Dosa ya apalagi. Sakit hati. Makanya jangan suka cari kesalahan. Karena berarti orang yang suka cari kesalahan, suka sakit hati. Tapi kalau dapat, ya itulah namanya persaudaraan. Dinasehati. Kalau tidak bisa langsung, lewat orang lain. Ya dengan segala macam cara. Itu namanya bersaudara.